Tahukah anda kucing juga kentut? Tetapi bukan selalu macam manusia tahu. Kentut kucing yang biasa adalah sedikit-sedikit tanpa bunyi kerana kedudukan ususnya yang mendatar. Sekiranya kucing selalu kentut dan berbau busuk, ini berkemungkinan kucing ada masalah pencernaan disebabkan makanannya. Makanan bijirin seperti nasi, gandum, jagung tidak elok untuk kucing kerana kucing tidak boleh menghadam makanan ini dengan baik. Bakteria dalam usus kucing akan bertindak balas pada makanan ini, dan seterusnya gas terhasil seperti sulfur yang berbau busuk. Kucing perlukan makanan tinggi protein seperti ayam atau ikan. Bagaimana cara mengatasi kucing selalu kentut? Pertama, berhenti berikan kucing makanan berasas bijirin seperti nasi. Kedua, jangan biarkan kucing anda makan dengan gelojoh sehingga ia makan dengan cepat dan makanan tidak sempat dihadam. Ketiga, berikan kucing anda makan sekerap yang boleh tetapi dalam kuantiti yang sedikit. Keempat, berikan kucing anda minum yogurt kerana ini boleh menambahkan bakteria baik yang boleh membantu sistem pencernaan. Ha, ha, ha.